Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau anda nak tengok EV paling murah boleh anda dapatkan Malaysia, datanglah dekat Main Sedang antara 4 hingga 7 Mei 2023 di Malaysia Auto Show 2023, sebab dekat sini mereka ada pamerkan Neta V dan secara rasmi ini adalah EV paling murah boleh anda dapatkan dekat Malaysia. Neta V ia ditawarkan dalam pasaran Malaysia pada harga RM99,800. Tapi ada promosi sedang berlangsung sehingga 7 Mei 2023. Untuk 100 tempahan terawal, mereka akan dapat baucer tunai sebanyak RM10,000. Jadinya, kereta ni kan harganya cuma RM89,800 tau. Daripada segi fizikaliti, kereta ni kan dia saiz dia saing-saing Ora Good Cat saja. Ialah sebuah kereta yang compact. Dan saiz dia besar sikit saja daripada Perodua Myvi. Disebabkan ia adalah EV, anda boleh jangkakan bahagian bawah kereta ni lebih tinggi daripada biasa sebab sebahagian besar bahagian bawah ni telah diisi oleh bateri. Jadi anda boleh nampak dia punya kereta ni agak tinggi berbanding kereta biasa. Satu perkara yang saya nak puji pasal Neta V adalah bahagian enjin bay dia. Kemas tertutup rapi dengan enjin cover. Tapi di sebalik plastik ni, ia ada satu motor pacuan roda depan. Motor ini kan dihasilkan 94 horsepower dengan daya kilas setinggi 150 Nm. Angka tersebut tidaklah terlalu menarik sebab kebanyakan kereta petrol paras harga dia memang hasilkan kuasa setinggi itu. Kereta ni boleh pecut daripada 0 sehingga 50 km/jam dalam masa 3.9 saat saja. Yang kurang menarik, kelajuan maksimum kereta ni 101 km/jam saja. Neta V tidaklah memiliki tangki bateri yang terlalu besar, tapi disebabkan beratnya cuma 1.2 tan, tangki bateri 38.4 kW pada kendaraan ini boleh bawanya sejauh 385 km berdasarkan piawaian NEDC. Tapi anda boleh jangkakan penggunaan dunia sebenar sekitar 300 km. Apabila perlu di-charge, Neta V ini dia menyokong pengecasan sistem arus terus DC pada paras 100 kW daripada 30% kepada 80% mengambil masa 30 minit. Ia juga menyokong sistem pengecasan arus ulang-alik AC pada paras 6.6 kW dan ia mengambil masa 6 jam untuk diisi penuh. Di bahagian dalam kereta, interior cuma basic saja, tak menampakkan yang ia adalah sebuah EV kecuali dia punya paparannya yang besar, lebih kurang saya nampak macam 14 inci. Tapi kedudukannya menegak, tak macam BYD Atto 3 yang anda boleh kilas melintang ataupun menegak. Satu yang kurang menarik adalah walaupun dia skrin dia besar, ia tidak menyokong Apple CarPlay dengan Android Auto. Tapi ada satu berita baik, kalau anda pergi ke ruangan setting untuk sistem Inforia Neta V, ia sebenarnya menjalankan Android 9.0. Jadi saya yakin yang akan ada orang yang hack benda ni untuk anda install APK yang anda mahukan. Ciri bantu pandu pada Neta V agak terhad, ia cuma ada cruise control biasa saja. Tiada ciri pintar macam adaptive cruise control ataupun lane keep assist yang terkenal pada EV-EV yang lain. Apa yang saya nak katakan, yang banyak benda perlu anda korbankan hanya untuk anda menikmati manfaat EV. Pada harga hampir RM100,000, adakah anda rasakannya ia berbaloi? Pada harga sebegitu kan, anda boleh dapatkan contohnya Honda City Hatchback RS pada harga RM101,000 dengan ciri yang lebih sarat daripada ni. Apa pendapat anda tentang Neta V ini? Adakah anda berminat untuk dapatkannya? Turunkan anda punya pendapat dalam ruangan komen nanti. Kalau anda nak tengok kereta ni secara depan-depan, datanglah ke Main Sedang antara 4 hingga 7 Mei 2023. Macam biasa, sekian sajalah laporan saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk ikuti Soi Jecho BM di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Dan jangan lupa juga untuk berkunjung ke laman web kami di bm.soicincau.com. Sehingga saya bertemu anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.